hari ini, tepatnya 21 tahun yang lalu, 13 Juni 2003, bertepatan dengan keluarnya izin operasional UMI. Di mana hari ini tepat UMI berusia 21 tahun merayakan milad dan berdirinya UMI. Atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah, saya sampaikan tahniah atas milad yang ke-21. Saya senang sekali hadir di tengah Bapak Ibu sekalian dengan harapan dari tempat ini akan lahir ide-ide besar yang dapat membantu keluar dari impitan krisis yang tengah kita hadapi saat ini. Yang lelap ini sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusirku dari alam mimpi dan kini ku bergegas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya secara resmi meluncurkan logo dan jingle milad Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang ke-21 tahun yang mendai dimulainya serangkaian kegiatan UMI dimulai dengan UMI Ceria, UMI Expo, UMI Fest, dan Reuni Akbar. Satu.
Melalui semangat kebersamaan, inovasi, dan keunggulan, tujuan utama pendirian Universitas Muhammadiyah Sukabumi dalam mencetak generasi yang berilmu dan berakhlak mulia akan terwujud. UMI ini akan menjadi kebanggaan, menjadi pride Muhammadiyah, bahkan juga menjadi kebanggaan pemerintah dan masyarakat Sukabumi. Di UMI ini kita bikin inkubator. Kita sudah mulai ke yang inovasi teknologi.